The equation E is equal mc square showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy. Which means with only this much material, you can destroy a city. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. Ini adalah cuplikan film Wolverine, di mana Wolverine diceritakan berada di Nagasaki, tepat saat bom atom dijatuhkan, dan berhasil menyelamatkan seorang prajurit Jepang dari hantaman bom atom. Di sini digambarkan bahwa kalau bukanlah Wolverine yang ada di situ, orang pasti sudah mati hangus terbakar. Tentu adegan ini hanyalah fiksi, tapi kalau kalian mendengar kesaksian para saksi yang melihat langsung kejadian bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, situasinya lebih mengerikan dari ini. Tremendous flash. It's like a thousand lightning at same time. Fire is coming down from the top of the window. Many things flying over our body. Yoshito Matsuhige, salah seorang fotografer yang selamat saat kejadian, mengabadikan beberapa foto. Foto paling mengerikan adalah ini. Tubuh para korban meninggalkan bayangan di dinding dan di lantai saking panasnya efek ledakan. Bahkan mereka tidak sempat melarikan diri, mati terpanggang saat itu juga. Tapi guys, berita paling buruknya adalah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan bom hidrogen. This is the first full-scale test of a hydrogen device. If the reaction goes, we're in the thermonuclear era. 5, 4, 3, 2, 1, T0. Jadi buat kalian yang belum tahu, sebetulnya ada dua jenis bom nuklir, bom atom dan bom hidrogen. Keduanya dihasilkan dari dua reaksi nuklir yang berbeda, yaitu fisi dan fusi. Nanti kita bahas apa bedanya fisi dan fusi. Tapi yang pasti, setelah Hiroshima dan Nagasaki hancur oleh bom atom, Amerika melanjutkan membuat bom hidrogen untuk menghadapi Uni Soviet di Perang Dingin. The Russians have a bomb. We're supposed to be years ahead of them, but we're in a race against the Nazis. And now the race is against the Soviets. Not unless we start it. Robert, they just fired the starting gun. Pembuatan bom hidrogen ini sempat ditentang oleh Oppenheimer, karena Oppenheimer masih shock dengan dampak bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, sedangkan bom hidrogen 1000 kali lebih mengerikan daripada bom atom. Karena itu guys, tonton video ini sampai habis, kita akan belajar tentang nuklir. Kita akan bahas apa perbedaan bom atom dan bom hidrogen, termasuk cara kerjanya. Yang menarik, bom hidrogen bisa lebih kuat dari bom atom, karena reaksi fusi adalah kekuatan matahari. Doctor? We have a successful fusion reaction. Karena itu siapkan akalnya dan siapkan imannya, karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. Power of the sun in the palm of my hand. President Truman's dramatic announcement that Russia has created an atomic explosion sends reporters racing for Flushing Meadow. Kita mulai dari pertanyaan sederhana. Mengapa bom atom disebut bom atom? Disebut bom atom karena bom ini menggunakan kekuatan atom. Apa itu atom? Buat kalian yang masih awam, atom adalah elemen terkecil dari alam ini. Jadi kalau kalian zoom terus-terusan sebuah benda, maka ujungnya adalah atom. Atom jutaan kali lebih kecil dari butiran pasir, karena itu kita tidak akan mampu melihatnya. Tapi para ilmuwan bisa mendeteksinya menggunakan alat, dan mereka menggambarkan atom itu seperti ini. Ada partikel-partikel bermuatan negatif yang disebut elektron, mengelilingi inti atom. Inti atom ini disebut nukleus. Nah, kata nuklir berasal dari kata nukleus ini. What does that look like to you, Jarvis? Not unlike an atom. In which case the nucleus would be here.
Nah, sekarang kita bahas mengapa inti atom sekecil ini bisa menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Di dalam inti atom terdapat dua jenis partikel, yaitu proton dan neutron. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan. Structure the protons and the neutrons using the pavilions. Nah, mungkin kalian tahu bahwa semua yang bermuatan positif, kalau saling didekatkan, pasti akan tolak-menolak. Disebutnya gaya Coulomb. Nah, tapi justru proton-proton ini melekat sangat kuat di dalam inti atom. Mengapa? Karena mereka ditahan oleh sebuah gaya yang disebut strong force. Disebut strong force karena gaya inilah yang paling kuat di alam semesta, menurut para ilmuwan. Strong force lah yang menyebabkan proton dan neutron terikat kuat di dalam inti atom seperti di lem. Nah, tapi ada satu kelemahan strong force. Dia hanya berlaku untuk jarak yang sangat pendek. Artinya, ketika proton dan neutron ini bertambah banyak di dalam inti atom, gaya ikatnya semakin lemah, yang membuat atomnya menjadi tidak stabil. Sehingga sebagian proton atau neutron bisa melepaskan diri dan memancarkan radiasi, sehingga kemudian disebut radioaktif. Contohnya uranium. Uranium memiliki 92 proton dan 146 neutron. Dengan jumlah proton dan neutron sebanyak itu, uranium bersifat radioaktif. Nah, awalnya para ilmuwan mengira bahwa pelepasan proton dan neutron ini hanya terjadi secara alami, melalui proses radioaktif. Sampai ketika Otto Hahn bereksperimen dengan uranium. Dia membombardir uranium dengan neutron. Hasilnya adalah inti uranium terpecah menjadi dua inti atom yang berbeda, disertai pelepasan beberapa neutron. Fenomena ini kemudian disebut fisi. The Germans have split the nucleus of the atom. I didn't believe it at first, but that bastard Hahn, he actually did it. Bagian mengejutkannya adalah proses fisi ini melepaskan energi yang sangat besar kalau dihitung menggunakan rumus Einstein E sama dengan mc kuadrat. Di dalam rumus ini ada huruf m dan huruf c. M adalah massa, sedangkan c adalah kecepatan cahaya. Yang perlu kalian perhatikan adalah c-nya. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Tidak ada benda di dunia ini yang secepat cahaya, kecuali massa diubah seluruhnya menjadi cahaya atau energi. Nah, karena dalam proses fusi, sebagian massa atomnya hilang dan berubah menjadi energi, maka massa yang hilang itu harus dikali dengan kecepatan cahaya dan dikuadratkan. Hasilnya adalah energi yang sangat besar. You discovered this, Albert, decades ago. Energy equals mass times the speed of light squared. The equation E is equal mc squared showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy. Ditambah, neutron tadi yang dilepaskan juga akan menabrak atom-atom yang lain, sehingga atom-atom yang lain juga terpecah, sehingga terjadilah reaksi berantai yang melipat gandakan energi yang besar tadi. Inilah yang membuat Leo Szilard dan Einstein ketakutan bahwa fisi yang ditemukan Otto Hahn ini akan digunakan Jerman untuk membuat bom. Sehingga Einstein mengirim surat kepada Presiden Roosevelt agar Amerika membuat bom duluan sebelum Jerman. Maka dijalankanlah Manhattan Project, proyek pembuatan bom atom yang dipimpin oleh Oppenheimer. Nah, tapi ada hal menarik selama pembuatan bom atom ini. Kalau kalian nonton Oppenheimer, ada seorang ilmuwan yang namanya Edward Teller. Nah, di sini kalian harus tahu bahwa kalau Oppenheimer disebut sebagai bapaknya bom atom, maka Edward Teller adalah bapaknya bom hidrogen. Karena dialah yang nantinya menciptakan bom hidrogen. Bom hidrogen ini sebenarnya sudah diusulkan Edward Teller saat Oppenheimer merancang bom atom. I had an opportunity to propose the hydrogen bomb, the design that we had at that time. Namun pada saat itu, Oppenheimer menolak, karena bom hidrogen itu terlalu rumit untuk dibuat. Karena bom hidrogen berasal dari reaksi nuklir yang berbeda, bukan fisi, tapi fusi. Sedangkan fusi adalah reaksi yang terjadi di matahari. Doctor, we have a successful fusion reaction. The power of the sun in the palm of my hand. Ya, fusi adalah reaksi yang terjadi di matahari. Jadi matahari sendiri adalah reaksi nuklir, tapi berbasis fusi. Bedanya fisi dengan fusi adalah, kalau fisi memecah inti atom, fusi kebalikannya, menyatukan inti atom. Nah, reaksi fusi yang terjadi di matahari itu seperti ini. Bahan bakar matahari adalah hidrogen. Hidrogen itu ada dua jenis, deuterium dan tritium. Bedanya ada di jumlah neutronnya.
Nah, karena gravitasi matahari itu sangat kuat, sekitar 28 kalinya gravitasi bumi, atom-atom deuterium dan tritium ini terkompres, bertabrakan, dan pada akhirnya sebagian dari mereka bersatu membentuk helium. Itulah reaksi fusi. Nah, reaksi fusi ini menimbulkan energi yang sangat besar, bahkan lebih besar dari reaksi fisi. Mengapa? Karena reaksi fusi berkaitan langsung dengan strong force yang kita sebut di awal tadi, yang menyebabkan deuterium dan tritium bersatu. Itulah yang menyebabkan matahari bersinar. Right. So when the protons smashed together, they got lighter. Yeah. And they lost that mass, and the mass was converted to energy. You know a famous equation about that? A equals MC squared. Yeah. Nah, apakah reaksi fusi ini bisa ditiru di bumi? Bisa, dengan satu syarat. Hidrogen harus dipanaskan 10 kali lebih panas dari matahari. Mengapa? Matahari bisa melakukan reaksi fusi karena gravitasinya sangat besar. Sementara di bumi, gravitasi tidak sekuat itu. Tapi itu bisa digantikan dengan memanaskan hidrogen sampai menjadi plasma, yaitu ketika elektron-elektron dalam atom hidrogen terlepas, sehingga inti atomnya bisa saling mendekat tanpa terhalang. Masalahnya, untuk mengubah hidrogen menjadi plasma, temperaturnya harus sangat tinggi, sekitar 100 sampai 150 juta Celsius. For nuclei to approach each other, you need an enormously high temperatures. Then why does it work in the sun? When it does, because in the sun, it can take billions of years. And we wanted to do it in an instant. Inilah yang menyebabkan banyak ilmuwan, termasuk Oppenheimer, pesimis bahwa bom hidrogen bisa dibuat. Tapi Edward Teller, dia tetap berkeyakinan bahwa bom hidrogen bisa dibuat. Karena itu di Manhattan Project, sambil tetap membantu Oppenheimer membuat bom atom, Edward Teller diam-diam merancang bom hidrogennya sendiri. Sayang, bom atom keburu dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Oppenheimer berkata pada Teller, "Perang sudah berakhir, kamu tidak usah meneruskan bom hidrogen." Tapi situasi berubah. Pasca Perang Dunia Kedua, Amerika Perang Dingin melawan Uni Soviet. Ini adalah perang ideologi antara kapitalis lawan komunis. The Soviet Union and its agents have destroyed the independence and democratic character of a whole series of nations in Eastern and Central Europe. Walaupun tidak terjadi perang secara fisik, tapi ketegangan di antara keduanya membuat mereka saling curiga bahwa masing-masing punya nuklir. Agustus tahun 49, Amerika kecolongan. Uni Soviet mengetes nuklir pertamanya. Hal ini pun membuat Amerika panik. President Truman's dramatic announcement that Russia has created an atomic explosion. Chesky, if you got any statement about President Truman's statement on the atomic bomb? Please, excuse me. Does Russia have the atomic bomb? Louis Strauss, salah seorang anggota Komisi Energi Atom Amerika yang di film Oppenheimer diperankan oleh Robert Downey Jr., sebenarnya sudah memperingatkan bahwa Soviet mungkin punya nuklir. Atomic test. The Russians have a bomb. We're supposed to be years ahead of them, but... Louis Strauss pada saat itu menyarankan bahwa Amerika harus membuat bom yang lebih kuat. Dia menyarankan bom hidrogen. Tapi saran itu ditolak oleh anggota komisi lainnya, terutama Oppenheimer. Oppenheimer masih trauma dengan kejadian di Hiroshima dan Nagasaki. Karena itu dia menentang keras pembuatan bom hidrogen. Hal ini membuat Louis Strauss memusuhi Oppenheimer, bahkan sampai menuduh Oppenheimer sebagai komunis dan mata-mata Rusia. Of espionage unsubstantiated. Los Alamos. There's no proof there was a spy at Los Alamos. Karena Louis Strauss kecewa, dia pun shortcut, langsung ngomong ke Presiden Harry S. Truman, membujuk untuk membuat bom hidrogen. Presiden Truman pun menyetujuinya. Disinilah Edward Teller, yang dari awal sudah greget ingin merancang bom hidrogen, kembali dipanggil. Nah, sekarang kita bahas bagaimana Edward Teller merancang bom hidrogennya sampai betul-betul bisa dibuat. Ini adalah rancangan bom hidrogen yang dibuat oleh Edward Teller, disebut Teller Ulam Design. Karena Teller dibantu oleh ilmuwan lainnya yang namanya Stannis Ulam, jadi dinamakan Teller Ulam Design. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian tahu tentang rancangan bom ini. Pertama, tadi sudah disinggung bahwa hidrogen yang digunakan dalam reaksi fusi bukanlah hidrogen biasa, tapi jenis hidrogen berat yang disebut tritium dan deuterium. Deuterium itu mudah didapat, tapi tritium inilah bahan yang paling sulit didapat. Precious tritium is the fuel that makes this project go. There's only 25 pounds of it on the whole planet. I'd like to thank Harry Osborn and Oscorp Industries for providing it. Happy to pay the bills, Otto. Ya, tentu para ilmuwan tidak mendapat tritium dari Oscorp. Tapi para ilmuwan menemukan teknik bagaimana memperoleh tritium dan deuterium secara sekaligus.
yaitu dengan mencampurkan lithium dengan deuterium menjadi campuran yang disebut lithium deuteride. Inilah bahan peledak yang sampai sekarang digunakan untuk bom hidrogen. Nah, hal kedua yang harus kalian tahu adalah bom hidrogen ini sebetulnya berisi dua bom, yaitu bom atom dan bom hidrogen itu sendiri. Loh, mengapa bom atom atau bom jenis fisi ini masih dipakai? Disinilah cerdasnya Edward Teller. Ingat tadi, bahwa untuk menghasilkan reaksi fusi, hidrogen harus dipanaskan sampai 100 juta Celsius. Jadi fisi ini bukan dipakai sebagai bom utama, tapi hanya sebagai trigger untuk memanaskan hidrogen. Jadi proses ledakannya seperti ini. Bagian yang pertama diledakkan adalah yang bulat ini, yang tidak lain adalah bom atom, berisi uranium atau plutonium. Disinilah terjadi reaksi fisi, meledak seperti bom atom. Tapi ledakan ini terperangkap di dalam, karena di sekelilingnya casingnya adalah bahan reflektif. Hal ini menyebabkan kondisi di dalam menjadi sangat panas. Ledakan fisi yang pertama ini juga memicu ledakan fisi yang kedua, yaitu dari batang plutonium yang ada di tengah. Maka bahan peledak hidrogen yang ada di tengah, yaitu lithium deuteride, dipanaskan dari dua arah, dari dalam dan dari luar. Saat itulah reaksi fusi terpancing dan jirnya keluar dari botol. Pada tanggal 1 November 1952, bom hidrogen pertama pun akhirnya diuji coba oleh Amerika di Marshall Island, kepulauan di tengah Laut Pasifik. This is the first full-scale test of a hydrogen device. If the reaction goes, we're in the thermonuclear era. 5, 4, 3, 2, 1, T0. Saat terjadi ledakan, bola api yang sangat besar membumbung tinggi sampai menyentuh langit, dengan radius ledakan mencapai 30 mil. They were stunned by the size of the cloud. By the time it got up into the upper stratosphere, it spread out across 30 miles. Watch this thing coming closer and closer. They were 30 miles out, and suddenly there's a cloud right over their heads. And that was shocking to them. Setelah dihitung, kekuatan ledakannya mencapai 10,4 megaton TNT, atau 450 kalinya bom atom di Nagasaki. Dan mereka pun belum puas. Pada tahun 1954, 2 tahun setelah itu, Amerika mengetes bom hidrogen kedua di Bikini Atoll, yang dikenal dengan Operasi Castle Bravo. Kekuatannya 15 megaton TNT, 1000 kalinya bom atom di Hiroshima. Inilah ledakan nuklir terbesar yang pernah dilakukan Amerika. Terlihat awan jamur membumbung tinggi sampai 130 kaki, melewati batas ketinggian terbang pesawat komersial. Supaya kalian terbayang, ini jangkauan bom atom di Hiroshima tahun 45, sedangkan ini jangkauan bom hidrogen Castle Bravo kalau diledakkan di kota yang sama. Bagaimana kalau diledakkan di pusat Jakarta, maka satu Jabodetabek akan terkena imbasnya. Tapi guys, itu bukan yang terbesar, karena Rusia akhirnya memecahkan rekor. Tahun 1961, mereka meledakkan bom hidrogennya yang paling kuat, yang disebut Tsar Bomba. Kekuatannya 50 megaton TNT. Di luar itu, masih banyak bom hidrogen yang diuji coba. Bukan hanya dari Amerika dan Rusia, tapi juga Inggris, Perancis, Cina, Korea Utara, India, ikut masuk ke dalam persaingan senjata nuklir. Tercatat sampai hari ini, ada lebih dari 2000 kali uji coba senjata nuklir di seluruh dunia. Apakah uji coba hidrogen ini tidak menimbulkan korban? Nah, ini yang menarik. Rata-rata nuklir ini diuji coba memang jauh dari penduduk. Amerika misalnya memilih Marshall Island, kepulauan di tengah Laut Pasifik yang jauh dari daratan penuh penduduk. Tetapi, tetap bencana tidak terhindarkan. Saat Amerika menguji bom hidrogen kedua, yaitu Castle Bravo di tahun 1954, mereka salah perhitungan. Mereka mengira bom ini hanya berkekuatan 6 megaton TNT. Ternyata salah. Setelah diledakkan, ternyata kekuatannya 15 megaton TNT, 2 kalinya dari prediksi. Maka kemudian uji coba bom hidrogen ini menimbulkan korban. Salah satu korbannya adalah kapal ini, berisi 23 nelayan Jepang yang sedang berlayar mencari ikan. Mereka tidak tahu kalau hari itu ada uji coba nuklir, karena Amerika memang merahasiakannya. Walaupun mereka jauh dari pusat ledakan, tapi karena jangkauannya sangat luas dan di luar prediksi Amerika, para nelayan ini pun akhirnya jadi korban. Awan panas dan abu ledakan mengenai tubuh mereka.
Berita ini pun sampai ke Jepang dan mereka panik untuk kedua kalinya setelah Hiroshima dan Nagasaki. Kejadian ini pun menyita perhatian dunia internasional. A Japanese fishing trawler appears to have been missed by the search, but based on a statement attributed to her skipper, to the effect that he saw the flash of the explosion and heard the concussion 6 minutes later, it must have been well within the danger area. Yang unik, cerita kapal nelayan ini kemudian diangkat dalam sebuah film yang tayang hanya selang beberapa bulan setelah kejadian ini. Film ini diangkat untuk menggambarkan kengerian senjata nuklir. Tapi nuklirnya dan korbannya disimbolkan dalam wujud sebuah monster yang sekarang kita kenal sebagai Godzilla. Ya, Godzilla lahir dari kapal ini. Kita akan bahas di episode berikutnya.